Hello guys, selamat datang ke YouTube Clash of Elok. Dan anda bersama saya, Encik Elok. Okey, dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk gunakan Super Bowler Smash untuk berlawan dengan box base, dengan ring base, dengan base padat. Ada tak, tak tahu nama dia apa, tapi padat punya base. Okey, jadi kita akan tengok macam mana player-player ini menggunakan Super Bowler Smash. Okey, sepanjang Megawatt, Elok and Friend pada itu hari. Okey, jom. Okey, untuk replay pertama kita ada base padat yang saya katakan. Ya, classic base. Yang mana base ni agak ngeri sebenarnya. Tidaklah semudah dijangkakan, kadang-kadang ada trik sikit. Jadi agak sukar lah untuk kita jangkakan dekat mana trap, dekat mana perubahan yang diletakkan. Jadi ya, sekarang ni beliau lepaskan Battle Blim untuk funnel di bahagian Eagle. Okay, dia kena cuba dapatkan Eagle, dapatkan Warden Statue. Agak banyak value kat situ sebenarnya. Yang paling penting dapat keluarkan isi kesa, iaitu Lampau Horn dengan Ice Golem, yang mana memang sangat-sangat tidak bagus untuk Super Bowler, kerana Super Bowler tidak boleh menyerang udara, dia boleh serang ground saja. So ya, yeah, better korang ambil dulu kan kesa, sebab kalau Lava Hound tu ada dekat tengah-tengah, jadi healer akan heal Queen, dia tidak akan pergi kat bowler. So kita nak healer tu pergi dekat bowler ataupun Super Bowler sebenarnya. So apa dia buat kat sini, dapat keluarkan isi Castle and value Eagle, Warden Statue and beberapa defensif. Okay, jadi dia start pada arah bawah, Queen Warden Ward. Okay, dia akan masuk pada arah atas, straight line saja. Jadi funnel kena cantik lah. Okay, makan masa sedikit untuk korang mulakan Queen dengan Warden, dan kena jagalah healer tu, kalau boleh jangan hilang banyak. Okay, mulakan PK untuk funnel. Lain tu dia lepaskan King, Super Bowler, Ice Golem, Witch untuk masuk terus ke arah tengah. Okay, dapat Royal Champion defensif, cantik. So sekarang ni Warbreaker seterusnya. Tak cantik sangat Warbreaker tu, tapi ya, boleh lah diterima. Okay, yang penting Super Bowler dia masuk dalam, itu paling penting. Okay, dia ada banyak lagi Ray Spell, dua lagi dengan dua Free Spell kat bahagian tengah lagi untuk digunakan. Gunakan Wadah Ability, cantik. Dekat bahagian compact bahagian tengah. Ini saya katakan base ni padat guys. Dekat bahagian tengah ada terlalu padat dengan defensi yang sangat-sangat heavy. Ada Scattershot, ada Expo, ada Inferno kadang-kadang, Clank Castle. Oh, pedih dekat bahagian tengah tu. Selalunya memang susah teruk kita nak survive dekat dalam kawasan tu. Okey, jadi cantik hunter digunakan, dapat memberikan sedikit damage. Beliau masih lagi ada ability, terus gunakan King. Warden dah mati tapi tak ada masalah, dia still ada power lagi kat sini. Dia ada Queen ability, ada Royal Champion masih lagi ada sekarang ni, terus hidup lagi. Bowler pun ada, healer pun okey lagi. Still ada satu ataupun dua tu, dua dah selaku kan. Dan ya, itulah cara untuk korang pedal base ni kalau korang jumpa dalam War ataupun dalam Legend League. Okay, kalau korang boleh pakai truk ni dalam Legend boleh juga. Okay, jadi itulah dia 3 bintang dengan Super Bowler Smash yang pertama. Kita lihat lagi dua jenis base. Okay, seperti yang menjadi kekeronan player-player kita, itu ring base. Ini klasik ring base, di mana pada era awal Town Hall 14 memang banyak jenis base ini digunakan. Okay, tapi kita akan lihat bagaimana tanker menggunakan Super Bowler Smash untuk meratakan base seperti ini. Okay, jadi beliau mulakan Ward Walk kawasan kiri, jadi beliau akan potong dulu di bahagian kiri ini, dan mulakan Siege Barrack di bahagian bawah untuk potong kiri dan juga bawah. Jadi beliau boleh lepaskan Super Bowler untuk masukkan ke bahagian tengah terus. Cantik sekarang ni, ada Headhunter lepaskan untuk membantu dapatkan Royal Champion. Jadi lepaskan Jump Spell terus untuk memasukkan Super Bowler beliau ke arah tengah. PK masih lagi hidup, Royal Champion lepaskan awal untuk funnel, untuk dapatkan air defense tu penting. Sekarang ni lepaskan King, Queen, Golem. Ya, itu dia, Golem dan bapak Golem ada dalam satu attack. Cantik.
Okay, jadi sekarang ni gila masih lagi perlu untuk switch dan funnel yang dilakukan oleh beliau. Saya boleh katakan agak kemas kerana super bowler sangat-sangat cantik untuk masuk ke tengah dan dapatkan value yang sangat banyak. Okay, terus gunakan wadah ability kat sini untuk selamatkan super bowler kerana bola berada dalam kawasan yang sangat-sangat banyak damage, saya boleh katakan. Dengan bantuan risk boleh lepaskan oleh beliau, jadi healer akan memastikan super bowler survive. Jadi lepaskan risk lagi untuk King, dapatkan King defensive bagi atas. Okay, dari Royal Champion di bagian bawah, tapi Royal Champion nampak macam akan mati, tak silap saya, sebab ya, yeah, skeleton. But look at that core, tengok dekat tengah-tengah tu, super bowler still hidup lagi guys. Dan paling penting sekali, super bowler dapat banyak sangat-sangat value dekat bahagian tengah. And dia still ada queen ability. Dan ya, yeah, dia attack pun tak sampai 3 minit, 2 minit setengah je tak silap aku. Jadi nice triple daripada tanker. Kalau ada masalah warring base, pening nak blizzard ke, nak clone ke apa ke, boleh guna super bowler. Janji korang jaga super bowler korang dekat bahagian tengah tu dengan betul-betul. Okay, as long as korang punya healer tu survive, korang punya super bowler confirm itu. Ha. Jadi itulah dia 3 bintang untuk base jenis yang kedua. Kita akan tengok jenis base kotak-kotak yang sangat-sangat trend sekarang ni. Sangat-sangat trend sekarang ni, base kotak. Jadi ya, 3 bintang lagi sekali dengan super bowler smash. Okay, ni dia base yang sangat-sangat menjadi kegemaran player-player sekarang ni. Box base, sangat-sangat ramai menggunakan design box base sekarang ni. Dan kita ada best attacker dengan super bowler smash. Okay, macam-macam jenis kita nampak. Ada yang guna 3 super bowler, 1 golem. Ada yang tak guna golem langsung. Okay, jadi sekarang ni beliau ada masalah dengan water warp. Cuba untuk freeze, at least dapat selamatkan water warp beliau. Itu paling penting. Dan funnel akan dilakukan sebentar lagi. Dia mulakan daripada arah belakang. Actually banyak cara sebenarnya untuk korang main smash throw ni. Tapi ya, yeah, dengan kombinasi ini, dengan 2 jump spell, anda tidak perlu risau untuk masuk daripada belakang sebenarnya. Okay, sebab anda ada power yang sangat-sangat tinggi. Tank lagi, dia ada golem, dia ada king, dia ada damage super bowler. Okay, gunakan race yang pertama sekarang ni dekat bahagian belakang. Keluarkan isi telaga kisel. Tidak apa, sebab dia ada tank yang sangat-sangat nyawa banyak untuk tank damage yang berada di kawasan tengah. Jadi lepaskan poison untuk dapatkan lava pop. Tak ada masalah. Ice golem masih lagi ada kat situ, so not a problem kat situ. Okay, dia dapat queen defensive bagi atas. So ada satu lagi jenis untuk digunakan. Dan lihatlah, golem masih lagi ada dekat sini. So tak perlu untuk takut guys, gunakan race yang terakhir. King ability pun masih lagi ada dekat sini, jadi tak perlu takut. Sementara itu Royal Champion telah melepaskan awal untuk flank daripada arah kanan. Eh, kiri maafkan saya, daripada arah kiri. Okay, dekat sini dia banyak sangat truk. Walaupun King dia mati dengan gear poison, but dah, dalam masa 38 saat dia kasi rata terus. Okay, healer masih lagi hidup sekarang ni. Royal Champion dapatkan sedikit defensif. Tapi dengan 26 saat lagi tinggal, macam tu je rata. Tidak begitu susah dengan super bowler smash ni untuk korang hadap box base. Ya, yeah. Jadi korang buntu nak pakai strategi apa, inilah dia, super bowler smash. Kita dah tengok 3 jenis base, ring base, base padat dan juga box base. Okay, jadi itulah dia 3 serangan super bowler smash yang dimainkan oleh player-player geng Elok sempena Mega War Elok and Friend itu hari. Jadi terima kasih kepada kesemua peserta. Okay, kita ada content creator, kita ada streamer daripada Indonesia dan Malaysia, dan juga player-player Malaysia yang join Mega War ni. Jadi kita orang pun menang, alhamdulillah. Dan ya, selamat tahun baru guys. Terjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.